Lagi-lagi masuk membentur salah satu pemain dari Kedaung Putra, lebaran ke dalam untuk Pasir FC. Lebaran ke dalam kali ini harus mengganti bola. Kita sambutkan saudara-saudara, membuka kebelasan untuk membuka kesempatan untuk membuka kebuntuan dalam meresapkan sebuah gol. Bola. Kembali harus meminta sebuah bola. Lemparan ke dalam untuk Pasir FC. Lemparan ke dalam kali ini. Acak-acak saja saudara-saudara. Tentu saja dia, ada saudara Dani. Kita tanya bola, perebutan masih terjadi. Saudara Dani coba mengejar, namun kalah perebutan nampak jatuh nomor punggung 11 dari Kedaung. Dari ke belakang saja bola. Bola nomor punggung 13. Bola nomor punggung 5. Membentur sebuah bola nampaknya kali ini. Ada perebutannya, bola keluar lapangan lebar ke dalam untuk Pasir FC. Lebar ke dalam kali ini. Saudara arahkan pertama, melakukan sebuah lemparan. Tentu saja dia, ada saudara Dani. Namun lagi-lagi salah umpan nampaknya, serangan balik coba dilakukan oleh area dari kesebelasan Kedaung Putra. Umpan terobosan di sana nomor punggung 10 yang dituju nampaknya saudara-saudara mampu tak mengejar. Oh, rupanya pelanggaran keras yang dilakukan oleh saudara Maman. Harus terjatuh pemain dari Kedaung Putra di sana nampaknya pelanggaran terjadi. Seharusnya tidak terjadi pelanggaran seperti ini, harus mencuri kaki nampaknya saudara si Maman. Namun begitulah namanya sepak bola. Bayangis kesel. Mari bisa beli. Tidak kesel. Begitulah sepak bola. Insiden-insiden kecil pasti terjadi. Rupa-rupanya tendangan bebas saja kali ini saudara-saudara. Cukup ideal sebuah posisi yang didapatkan di sana dari area Kedaung Putra untuk melakukan sebuah shooting dari jarak jauh. Ataukah memberikan sebuah umpan di depan mulut gawang dari Pasir FC yang dijaga oleh saudara Amir nampaknya di sana. Ancang-ancang saja, rupa-rupanya ada sebuah pergantian pemain dari Kedaung Putra. Nomor 29 harus dimasukkan. Kita saksikan saudara-saudara, sebuah situasi yang cukup berbahaya. Peluang pertama untuk Kedaung Putra di babak kedua kali ini sudah dilakukan sebuah umpan ke depan gawang. Hampir-hampir saudara-saudara sedikit lepas dari sebuah tangkapan, namun lagi-lagi masih mampu dijangkau dengan baik oleh saudara Amir nampaknya di sana. Buah tendangan bebas yang cukup akurat tepat di depan mulut gawang, namun dengan sikap penjaga gawang mampu mengantisipasi sebuah tangkapan yang cukup sempurna. Kali ini coba dilakukan, ada sebuah hidung di belakang atas saudara-saudara. Berbahaya kali ini sebuah perebutan terjadi. Dibuang saja bola saudara-saudara, rupa-rupanya kembali diamankan oleh penjaga gawang dari Kedaung Putra. Ancang-ancang dia, tinggi sekali datangnya bola ke tengah kali ini saudara-saudara. Heading luput nampaknya, kembali kali sistem Cilmungil mampu mengheading bola dengan sempurna. Masih pemain dari ada saudara Amin, berputar-putar Amin, melenggol-lenggol dia ke belakang bola, kepada nomor punggung 8, Amin kembali, Amin mencari rekan. Mama mencoba melewati pemain dari Pasir FC, namun lagi-lagi gagal. Namun masih di kaki dari are-are dari Kedaung Putra. Berbahaya saudara-saudara, namun pemain sepak bola merengsek masuk di agak pertahanan. Namun sekali saudara-saudara gagal lapangnya kali ini. Ada dua pemain yang mampu mengeblok sebuah umpan dari nomor punggung 11 di sana, sehingga kembali tendangan penjuru untuk kesebelasan dari Kedaung Putra kali ini.
Tendangan penjuru yang pertama di babak kedua kali ini. Nomor punggung 11. Tepat menjaga gawang Sundaya. Hampir-hampir saja. Robo-robo yang masih gagal kali ini. Betul sekali sebuah umpan yang cukup bagus. Robo-robo yang masih cukup kuat pertahanan dari Pacar FC. Tadi saja dia ke tengah kali ini. Namun salah umpan nampaknya. Lagi-lagi pemain bertahan dari Kedal Putra mendominasi sebuah bola nomor punggung 8. Mencoba dia berikan sebuah umpan pendek saja. Bagus sekali umpan 1-2 yang ditujukan di sana. Lagi-lagi salah umpan namanya kali ini. Pemain sisi centil yang coba dituju. Lagi-lagi gagal. Gagal kali ini. Cukup bagus sekali pemain yang satu ini. Semangatnya tinggi. Walaupun Brody kalah, tapi masih tetap untuk berusaha untuk mengejar bola. Masih coba perebutan melewati dua pemain. Ada satu lagi kali ini. Serangan baru yang dilakukan oleh Pacar FC. Apa yang terjadi sama umpan nampaknya di sana, saudara-saudara. Kembali kali nomor 11. Umpan perobosan di sana kepada nomor 3. Namun lagi-lagi, ada satu mamal mampu mencukup bola dengan baik. Mampu melewati nomor 3. Apa yang terjadi kali ini? Terjatuh mamal. Nomor 11. Umpan perasaan di sana. Hampir-hampir saudara-saudara. Masih ada dua pemain dari Pacar FC yang mampu mengamankan bola. Perebutan masih terjadi. Pacar FC mampu dicuri. Dibuat di tendang saja bola. Ada saudara dari mampu. Tidak mampu untuk mengontrol bola dengan baik. Umpan perobosan. Crossing kembali terkali perpaya saudara-saudara. Dibiarkan saja bola. Begitu saja lewat dari tangkapan dari penjaga gawang. Bola keluar lapangan. Tendangan keras saja kali ini untuk kesebelasan dari Pacar FC. Tendangan bebas untuk Pacar FC kali ini coba dihadap oleh saudara Maman. Tendang tinggi datangnya bola saudara-saudara. Ya, tendang saja bola kali ini. Ada di Pacar FC. Coba melakukan sebuah serangan. Namun lagi-lagi salah umpan. Mencoba melewati pemain namun kembali gagal saudara-saudara. Lemparan ke dalam saja. Nomor 28 coba menerima sebuah lemparan ke dalam. Disabar saja bola. Tengah kali ini. Nomor punggung 5 namanya saudara Hafiz. Hafiz pendek dia kepada nomor punggung 8. Kali ke belakang kepada nomor punggung 4 di sana saudara Aril. Nomor punggung 8 kembali. Melebar dia kepada nomor punggung 11 di sana. Dari area Kedaung Putra. Ada nomor punggung 6 di sana, ambil yang ditujuh namun gagal. Centil, berdasarkan dengan saudara Dhani. Umpan perobosan maksudnya. Namun lagi-lagi, masih kalah perebutan bola. Nampaknya di sana saudara-saudara membentur pemain dari Kedaung Putra. Masih kali ini, saudara Maman. Maman mampu melewati 1, 2, 3 pemain. Umpan perobosan maksudnya. Masih perebutan terjadi saudara-saudara. Gagal kembali kali ini arah Kedaung Putra menguasai bola. Lagi-lagi bola minta. Ada saudara Dhani. Berputar-putar Dhani. Bagus sekali Dhani. Tentu saja Dhani kembali. Ke belakang Dhani. Lagi-lagi Dhani kembali saudara-saudara. Cukup bagus pergerakan dari saudara Dhani. Umpan perobosan Mayan. Lalu masih namun masih belum dilakukan yang banyak di sana. Berputar-putar kembali. Pendek kembali. Dua pemain. Bekerja sama dengan dari saudara-saudara. Umpan crossing. Lemah sekali umpan yang diberikan di sana. Kembali masih berulang terjadi. Masih coba arah lepas RFC. Membangun sebuah serangan. Dibuang saja bola. Pak, ganti pak. Pergantian pemain dari Kedaung Putra. Amin keluar. Amin keluar. Masuk. Budi. Kajir. Jilan. Terlalu masuk. Jilan keluar. Coba melibu. Sanjaya. Oh iya. Sanjay Dut masuk. Robi keluar. Bahri masuk. Bahri masuk. Nih kon main nang karangan nyari lah pemain nih. Ya saudara-saudara tiga pemain langsung digantikan oleh official pelatih. Pinggir kuasa. Ada lagi masih coba perputaran masih terjadi di sana di Sulawesi Timur. Perputaran masih terjadi. Lolos kali ini saudara-saudara. Ih, sabar saja bola. Selanjutnya cukup bagus sekali saudara-saudara dari saudara kami. Harus menghentikan sebuah
serangan balik yang dilakukan oleh area-area dari Kedaun Putra. Kembali kali ini area-area Kedaun Putra mencoba melakukan sebuah serangan. Nomor 28, pekerja siapa dengan nomor punggung 9 di sana. Ke belakang dia, bagus sekali umpan 1-2 yang ditunjukkan di lapangan nomor punggung 14. Di sana ada saudara Bagas. Saudara Bagas kembali. Pendek kembali kepada nomor punggung 8 nampaknya kali ini. Masih berputar-putar. Namun kali ini mampu dicuri oleh pemain dari Arasir FC. Pendek. Tidak sama juga bagus saudara-saudara. Lagi-lagi kandang di kaki dari gelandang kiri dari Kedaun Putra. Sebuah hiding bola. Kita tanya bola kali ini masih ada perebutan. Arah-arah dari Kedaun Putra. Baru dapat melakukan sebuah serangan. Masih coba dijangkau, namun kembali gagal. Sebuah upaya dari pemain yang baru masuk. Masih bagus, serius-serius sempat terjadi yang dikeluarkan oleh Kedaun Putra. Masih terkeluarkan di sana, saudara-saudara. Gagal kembali lalu nampaknya. Disabar saja bola oleh saudara Maman. Bola masih masuk jangkau kah? Masih mampu dijangkau kali saudara. Namun lagi-lagi masih ada penguasaan di arah-arah dari Kedaun Putra. Berputar-putar. Kesulitan untuk menyelesaikan nampaknya. Di alang-alang sebuah pandangan yang dilakukan oleh pemain dari Kedaun Putra kembali berhasil untuk membuang bola lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Kasir FC. Ancaman kedua sudah dilakukan kejadian kepada pemain gelandang kanan maksudnya, namun lagi-lagi bola dibuang ke luar lapangan. Kembali lemparan ke dalam. Kita saksikan bersama saudara nomor 29. Bagus sekali sebuah eksplorasi dilakukan kepada nomor 11 maksudnya, namun terlalu tajam umpan yang diberikan di sana sehingga penjaga gawang mampu menjangkau bola dengan baik dan sempurna. Tendangan lagi-lagi kurang sempurna, sebuah tendangan yang dilakukan oleh penjaga gawang sehingga masih dikasih arah-arah kesulitan Kedaun Putra. Kepada nomor 28, tadi kembali dia bekerja sama dengan saudara nomor 10 di sana. Lagi-lagi salah umpan, masih arah-arah dari kesulitan Kedaun Putra. Kedaun Putra melakukan sebuah serangan nomor 10, 11, 11, 11, 11. Ada apa? Merasa masuk. Umpan kaisin ke depan gawang. Tutup saja. Namun lagi-lagi gagal nampaknya. Masih mampu dijangkau kali ini. Umpan kembali, tinggi datangnya bola. Edwin Maman mampu menyelamatkan sebuah pemburu bola. Namun masih di kaki arah-arah dari Kedaun Putra. Ke belakang dia langsung ke penjaga gawang. Mencoba kembali, mencoba bermain serbuka namanya arah-arah dari Kedaun Putra kali ini. Dari sektor sebelah kiri, umpan terobosan ke dalam punggung 14. Bagus sekali sebuah pergerakan di sana saudara-saudara. Namun terlalu tajam kembali umpan yang diberikan. Ombo yang kurang tepat, ke belakang kali ini. Mampu kali rebut. Melewati 1-2-3-2 pemain dari Kasir FC. Tapi sekali saudara-saudara kali. Sebuah situasi yang cukup berbahaya. Berbahaya. Umpan. Namun kembali. Bisa kokoh dari pertahanan dari Kasir FC. Kedua. Serangan yang cukup sporadis. Umpan melebar kepada nomor punggung 12. Mampu tak mengejar bola. Dibuang saja bola oleh saudara Maman di sana. Aman-aman kembali. Gawang dari Kasir FC. Namun ini situasi juga berbahaya kembali. Umpan crossing maksudnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Aku umpannya. Atau dengan gawang saja kali ini. Umpan crossing maksudnya yang dimaksud. Namun kurang sempurna. Kedua eksekusi yang dilakukan di sana. Kedalam dirasanya kali saudara-saudara. Saudara Amir. Coba menghadapi sebuah bola di sana. Mamang. Tendang saja bola. Masih ada arah-arah dari Kedaun Putra. Namun bola mental. Mental kembali. Nomor 12. Bagus kali saudara-saudara pergerakan yang satu ini. Pulang sempurna kembali. Lagi-lagi masih kuat pertahanan dari Kedaun Putra. Masih tak bisa diambil kali ini saudara-saudara. Pemain cukup kecil. Berbahaya kali yang satu ini. Bagus sekali. Pergerakan cukup bagus. Open melebar. Edwin saja. Kurang tinggi datangnya bola. Sayang sekali saudara-saudara. Masih gagal. Masih perebutan terjadi. Open terobosan.
Jatuh mampu terkacau pemain belakang belakang dari Betarung Putra. Umur serangan balik sekali lakukan dengan saudara-saudara segar di bawah 29. Direkut dua pemain. Gagal lagi kalau kembali kali ini. Pakuan Jakau luar bola. Lemparan ke dalam untuk Pasir Hati. Serangan demi serangan coba dilakukan oleh arah dari kesebelasan ke dalam Putra. Masih belum mampu menyuaikan hasil. Namun cukup diwaspadai serangan baik dari sektor kanan maupun kiri cukup membahayakan lini pertahanan dari Pasir FC. Dan hingga saat ini seperti biasa amati di papan belakang dari Pasir FC amati cukup kokoh untuk membendung serangan-serangan yang dibangun oleh arah dari Ketawi Putra. Kembali kita saksikan serangan Supratis lagi-lagi arah dari Ketawi Putra melakukan sebuah serangan demi serangan. Namun masih tetap tangguh baik ini belakang kanan tengah maupun kiri dari Pasir FC lalu membendung serangan-serangan yang dibangun oleh arah dari Kendal Putra. Rupa-rupanya bola sudah keluar, tendangan gawang saja kali ini didapatkan oleh Pasir FC. Lagi-lagi masih aman-aman saja gawang di sana. Rupa-rupanya permainan di babak kedua ini masih tetap didominasi oleh arah dari Kendal Putra. Mampukah akan menghasilkan sebuah gol? Melebar kali ini, pemain yang cukup kecil, lincah, gesit, dan pemain ke belakang, bukan kepada saudara Maman. Namun lagi-lagi kandang saudara-saudara Ulfan Rebosan maksudnya ini kita saudara Maman. Kali-kali berada Maman kembali coba menguasai bola. Ancang-ancang dia, mengusap masuk bola kepada si kecil. Bagus sekali. Pergerakannya satu di bagus sekali kerjasama. Masih dapat bola dikuasai saudara Dani ke tengah Dani. Ada saudara Ari umpan terobosan bagus sekali sudah kontrol bola di sana kita saksikan saudara-saudara. Kembali saudara Dani. Dani kembali. Melenggak-lenggok saudara Dani. 1-2. Rupa-rupanya pemain terjadi yang satu ini. Masih serangan coba, serangan baik dilakukan. Ada yang tadi ketahuan putra, nah pertumbuhan coba ke rumah. Hanya saudara-saudara, di mana banyak saudara Maman. Sambar saja bola, jauh keluar lapangan kali ini. Oh, masih mampu terjangkau. Open cross, berbahaya. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Rupa-rupanya, tangkapan yang cukup cermat dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Pasir FC. Dua sedikit keras akhirnya